angka amalan makan jalak dak tukui baca kasih sabu itu salawat Jibril sesok. Khusus malam Jumat cican ni tudang. Aja ni bahagi kon ni Jumat. Asam paja sunah hajat ki don rakan nampai baca kasih sabu. Nampai pakai ni laudo kalau ada hajat tak. Tapi wan ni satu, wan ni ahak, wan ni sini, wan ni Selasa, wan ni Raba, wan ni Kamis si aja tak pakai ni laudo. Khusus wan ni Jumapi. Ipacan ni isi minggu, okopi wan ni Jumai, napa ya sampai ya sunah hajakan, napa ibaca kasih sabu dengan satu kali duduk, napa tu milodo. Itulah yang dipakai para ulama kita. Nang kata mak bangun bola nak cia joka, pakai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya jawadu ya ma'bud, ya rahimu ya wadud. Birahmatika ya arhamar rahimin. Yang kami muliakan, kami ta'zimi Gurunda Ustaz Muhammad Yahya. Beliau mengajar saya di YMP Rapang. Alhamdulillah hari ini bisa bersama dengan guru dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan keberkahan hidup, kesehatan dan umur panjang. Kita bersyukur bisa bersilaturahmi dengan beliau. Yang kami muliakan dan kami ta'zimi sahabat saya, Ustaz Muslim. Ya, insyaAllah. Juga seluruh jajaran pengurus muslimat wabil khusus sahibul bait keluarga besar kakanda Mawardi Siraj dan Ibu Muti yang alhamdulillah tahun kemarin juga saya di sini, tadi lagi minta untuk tahun depan insyaallah. Iya, kemudian kami takzimi akhirnal fadil bukan umur tak insyaallah. Iya, bersilaturahmi. Alhamdulillah ini peringatan maulid. Iyaro alim lebina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam demi metoga gataulino pada sukuna narikotoma bilang asuku kam. Bahkan dua telu tau panri tamakada malaikat elagi yasek mo pinabita. Mak bicara suku. Nasabah iaro nabita magi na tamakada suku si suku-sukuna ahlak na nabita luar biasa. Maga batena Nabi tamatumali loko keluargana luar biasa membina anak-anaknya, kesabarannya kepada umatnya luar biasa. Bahkan angka tahu tali tiwi maka layar Nabi ta onro ladat na napo jitawe namo asanna Muhammad kurang lebih 60 juta orang yang menggunakan nama Muhammad. Iya. Jadi ya kungka gaga tu makanja biasa nalasan nusendo ngatawe. Jadi biasa nalasan nusendo ngatawe tu kungka gaga makanja. Aja nato mabela pemimpin lah. Nangka pemimpin makanja, makanja kanja sifat nama makanja kanja apa dimundrengan lah. Biasa nalate asan lah. Dengan harapan mudah-mudahan nama korma tu. Nabi tak nak. Kata Muhammad itu ada 60 juta orang yang menggunakan kalimat itu yang diteliti tahun 2010. Iya. Luar biasanya itu. Tapi ia kena tahu masalah roh. Dia mungkin dipakai sana. Abu Jahil yang Fir'aun. Dia tak tahu pakai. Iya. Jadi itu salah satu bahwa beliau ini luar biasa. Kemudian iyaro alim malabina Nabi Muhammad SAW maka dia tahu pandai
alena mematonon roi alabirangi sehingga sininna anu ipasanre elokko nabita yare ga anu berkaitannya si bawa ale malabina nabita itu ikut mulia. Maka dia tau pandrita pahakiki sitonganna tu Hajar Aswad kene denang kana bawi nabita wattunna matawapa nadegaga tau bawi Hajar Aswad letu yesu. Iya. Jadi bukan Hajar Aswad yang mulia, tapi karena Nabi yang pernah menciumnya, sehingga orang ikut mencium Hajar Aswad. Walaupun Hajar Aswad itu dari surga. Iya. Apa kata cara mana guru ta almarhum Al-Maghfurla Kalisiden Reng ke Jabrul Muin Yusuf. Maka ada sitongannya yaitu pasele pala limanna pasele limanna puang Allah Ta'ala itu Hajar Aswad. Jadi ni gini gitu bawi itu sitonganna dia seakan-akan mencium tangannya Allah di muka bumi. Nah iya yang itu apa itu malah tidak merenuh bawi itu Hajar Aswad. Tapi dena bawi tahu bikin denang karena bawi nabita. Sehingga dia mulia karena Nabi pernah menciumnya. Yang kedua, air samsam. Maka dayar air samsam, yalah pak bura. Ia konainungi tauwe meso, tau maliwasam minungi pada kupure mandre. Iya. Emagai, nasabak dia pernah menyentuh kalbunya Rasulullah. Wattunna melu ipamiraja nabita naipui arona, nayala jantunna. Maka dari ulama pahakiki dia ini bisa, tapi waya samsam mi melu ipancaji pak bura, waya samsam mi melu yalik baraka, sehingga diberi kesempatan menyentuh kalbunya Rasulullah. Nah sebab ia kata maka dan Nabi Sayyidi atinna nabita, nah dia nama carepa. Dia nama carepa atinna nabita. Dia gagal carepana, sebab tahu ijagai. Nah, jadi dia nak kadai bisai, tapi maka dan maka tahu pandita maka dah ditambah hikmah. Iya. Di upgrade ko bahasa moderate ini. Ia naruh masa bareng. Kemudian, ia runabita ko masui ina ia nasalai bolana na jokka angka alung tulit tutupi. Jadi, ia kuidi maka dah aluk tak dungi. Maka dia tahu pandrita pahakiki, si tongan na de nabita na mi tau na kan na mataso de. Ia mi ampai itu tu nabita, matang na mi asoy na jagai puang Allah Ta'ala. Akapa, kapal langsung ni cahaya na mata asoy, si kan na watak kali na nabita, hancur i matasoy. Jadi matahari itu dilindungi oleh Allah, makanya setiap Rasulullah berjalan itu ditutupi awan. Jadi tanya Nabi ta ijagai, matanna miasu ijagai, dena meloko hancur. Apa iya nasi tembus cahayana Nabi ta siwawa matasoy, hancur matasoy. Makanya ditutupi lah awan. Yang itu na mu'jizat na Nabi ta, kenro kenri lo, tata itu yang tertutupi awan. Nggih. Begitu mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebab sininna sewa-sewa puluh kumi matir, puluh kumi nurna nabita. Walaupun nanti ada yang mengatakan ini bukan hadis, tapi ini adalah kaulun ulama ketika mengatakan laulaka 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 ya Muhammad lama ahlakul makhluk. Tapi maka dia tahu pandita bahadesa tongang iku maka datangnya hadesa, tapi angka hadesa yang sanadah betongan nama kuaro maknana. Maka da sininna sewa-sewa, puluh komana nginurna nabita. Yang itu ampai, ia hatui di umat na nabita, dua tu pasurongan, Pak Bua. Dua pasurongan, eta seimbangkan ngiloko nabita. Yang pertama, mengirimkan salam. Yang kedua, mengirimkan salawat. Ia ko selengi kiringan ngina bita asi sumpungan. Ia ko salawat ikiringan ngina bita syafaat. Ia.
Jadi itu maka ada assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Habib Allah. Assalamu alayka ya Aba Barruh. Assalamu alayka ya Khatamun Nabiyyin wal Mursalin. Assalamu alayka ya Taha. Assalamu alayka ya Sin. Itu adalah salam. Alim malabina Nabi ta pura narampi makadana ni gini gitau. Kiringan nga beresalam, maka pasti aku menjawabnya. Karena setiap salam umatku, aku diberi keistimewaan oleh Allah bisa menjawabnya. Nah, iya natu ampai aku sampai jangi, yolo itu beresalam. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Imun riman itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi bahkan dua telu tau panrita makada. Kenapa saya mengatakan dua telu tau panrita nasabah? Makui iya agama Pak Bu di nawedding. Bansanaku iya di pernah cocok ka pasu pendapat. Jadi saya itu tidak pernah mengeluarkan pendapat, tapi hanya menyampaikan pendapat ulama. De paubarani makada menuru iya makue bahaya. Nasabah agama ini harus mengikuti ulama. Karena ulama yang ikut ke Nabi. Makanya disebut al-ulama warasatul anbiya. Nayyaro taupan rita iya panamanasa apan rita ngena. Iyaro taupan rita iya panamanasa apan rita ngena. Manasa wadding akka curang edena to ragu nareko mati. Nasaba iya pak dimonrina. Iya pak dimonrina. Betul kan irisan guru tak kaya Jabir Rahman Ambo Dalle mancaji wali jelas guru tak kaya Jabir Muin Yusuf guru tak saada menesan Imam Syafi'i Imam Malik Imam Abu Hanifah dan itu jelas yo pui di tuoi belum tentu to ajak kama majai capan itu ini wakil iya na tu ampai sitongna agama itu berdalil ke ulama. Karena ulama mengambil dari gurunya. Dan gurunya itu mengambil dari ulama juga. Nanti sambung sampai ke Rasulullah. Jadi Nabi, sahabat, kemudian tabi'in, kemudian tabi'i tabi'in, kemudian turun ke ulama. Itulah agama disebut sanad. Iya kui dimi baca ihat desa napato makada makui kapange. Tanyana tu pendapat tau panrita akalammu menyatu mu pake makiro dan itu tidak dijamin. Nah, makanya agamanya harus dikembalikan ke akalnya ulama. Makanya pendapat ulama itu satu. Makanya kagada lelena namana sa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim denah kor-kor siratallah siratal rasul, siratal malaika tidak, tapi siratal ladina lalanna tumulingi papedale nikmat kawalian, nikmat karamah itu yang diikut. Ia nama koko ama kaya katau mapasal, mamauli kalau si status si lolo na pidana, makada na parotes ni makada mauli makobida maga, makada kaya deh. Gorame man no je makada bidah. Pajamo tu ko cawi. Baranna caw tau yang parange ga caw tau makam parange ga caw. Iya, karena kita punya makada de ga dan lelena, alena midena tarima. Iya. Karena ku makadaki peringatan Maulid berarti peringatan waktu kelahiran. Ya ku makadaki peringatan Maulud berarti peringatan terhadap Rasulullah bayinya orangnya yang telah diutus oleh Allah. Jadi dua tuh
Makanya tu di ogi ede tu nang kada to maka da maulid maka dami mamaulu. Iya. Dia nak tumak kala mamauli, maka laki mamaulu nasabak nabita iparingati tanya waktu jajin. Baik kau maka dari maulid, berarti waktu kelahiran. Ya kau maka dari maulud, orangnya yang dilahirkan. Tahun nah. Iya. Kira. Dia nak tunak kala sama milat, dia nak pada. Tanya. Jadi dia ke hukum nah. Cuma agai pigak kau tahu mamaulu. Ah, ya naro. Angka pasti dekat, angka tahu mengaji, angka tahu milau dong, angka tahu macam nama. Nana suruh mana mau gamanya. Nana dia agai pigak ulena. ya nana pasalah. Tapi dia nak maulu mato je, ia rumah larangnya maka dia nak maulu, tapi tak beli akbar pada-pada mu. Kesin dan isi salah. Ini kira. Ia niru istilah roh. Makanya maulid itu tidak ada hukum. Tapi ketika dilakukan, mampacarama ni, mangkalinga ni baca Quran, masalawat ni, masidakah, milaudong, maka dia menjadi sunnah. Magina sunnah, karena perbuatan di dalamnya adalah perbuatan sunnah. Nabi perintahkan kita baca Al-Quran. Memerintahkan bersolawat. Perintahnya lalu pun Allah Ta'ala langsung. Nah perintahnya untuk mak guru agama. Saling berpesan untuk takwa. Ini surah silaturahmi. Ini apa kamu pecik di? Manre. Jadi pasti dekaan rewel. Iya naro menjadi sunnah. Jadi bukan maulidnya yang sunnah. Tapi amalia yang dilakukan di dalamnya. Menyebabkan perbuatan ini adalah perbuatan yang baik. Nah, engkau memang tahu je tu tahu mau lu malah gay telo. Malah gay ni telo nak pujak ni gay itu tidak boleh. Makanya pada mi makanya gelas degaga hukumna. Ya ku ipake minum air samsam bisa menjadi sunnah karena fungsinya. Tapi ya ku ipake minum minuman keras maka dia menjadi haram karena fungsinya. Iya, jadi bisa. Iya, jadi kita pakir lo, yo pomi di makoko ada meto na melo nama maulu ya tidak masalah. Iya, kali nama di bawah. Iya, tapi ya upau makanya ya ku ya maulid edit palakun lah dia nama mungkin selama. Iya, apalagi kakanda mawardi na tiolo tamaranaka. Apa alena napa si pulungi oko lo iya ku iya mamauli tapi ta coba gerik mita ye guru ta kaya jadu rahman ambo dalek macan ne mamaulu guru ta kali sidel re macan ne mamaulu madece ngamate angan manca jiwali de na mungki manca jiwali kini na cece pong Allah Ta'ala mauli kini na cece barasanje na cece barcalong de na mungki na panca jiwali pasti maja amate angan na magi pek nang kawan cici wali. Tasapa ni gara iya rode na maulu ang kagaulama na man cici wali. Kamana sa? Ayan na tu ampai kita mengikuti ulama yang telah mengikuti ulama sebelumnya dan mengikuti sahabat Nabi sampai ke Rasulullah. Karena agama ini tidak bisa kita mengambil langsung. Maka dah na puang Allah Ta'ala. Pek ko caramu memang sempaja na rekodemi te ulama. Na ye miaru turun tamuru. Maka dah langsung kembali ke hadis. Bahaya na ye tu. Jadi amalia itu penting. Makanya belajar kepada guru itu penting. Guru tak luar biasa itu. Guru tak kaya jadul muin Yusuf. Angka cara mana tu letuk mako kade na paja ye tu. Itu bagaimana pikir-pikir sholat. Iya, opo mijet tema kokoana sebab si rupa mani alina mani bana setuju. Ngese sae salamana mapange wa memang. Itu. Iya. Kemudian iya ale melebihna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pura memetui mangilau oko pong Allah Ta'ala. Aga pangilawanna menurut kita erupure ubaca-baca. Dua puluh si diagaga nilau nabita.
tapi angka cik di dia nalengi pun Allah Ta'ala. Jadi selain syafaat nanti itu. Termasuk tu ni lawe Nabi Ta, maka dia ko masih dekai umatku, aja na tau masih dekai milodong. Tau matarimai na pasti dekai milodong. Makanya Nabi itu meminta kita, kong katau pasti dekai ilodong ni. Magai. Mitau inabi ta Korea. Ano? Aga jika rasa na puji riale. Maka da mak bere kami na puji riale na takut takak boro asele na. Ede itu gagap palan na pasti dekana. Tapi Nabi ta na jaga iki, dua nilau, puang. Tau matarimai milodong. Apa dega gak tau matarima pasti dek keria, dega gak. Angka gak tau terima pasti dek keria. Yang kedua, iya ku iya ro pasti dek kata ria, na milodong i tau masih dek kai tai si dek kai iya na dek to ni terima, pak dongan na, angka mau paci di pengilauan na lebih tak. Tali tui puang apalang, umatku na reko na porioran nui umatku ya lemi. Coba gara. Jadi orang yang menggembirakan umatku berikan pahala. Nah, dia gak tahu isi dakai dia nama Rio di. Makiro. Mario. Ya na tu ampai lantanalul birra hatta tumpiku mimma tuhibbun. Dia na suku si dong na tempat na tentu kali. Magai. Dia na melo na bita na rekomajai ya bereng. Ap berengnya makan jae. Supaya merioi. Jadi namo riak ko. Namo riak tau mak bere. Ko merioi tau matarima yang pasti daka. Ya lini agak-agak. Lolongannya pelan. Tapi tanya pahala sadaka na lolongan. Pahala. Pahala menggembirakan umatnya Rasulullah. Jadi dia gak lepak. Nanti dia nak kena tau panritai. Tan lu agak-agak. Manasah letuk. Manasah. Kira-kira. Nomor sidi. Salawat mana seletu apa Nabi ta nomor 2 istighfar mana seletu na sebab puang Allah Ta'ala. Yang ketiga pasidakah mana samulolongan. Yang penting ya rona aja na yang majae tak bere nai maui na sab mau riwari ni na karawe na sai ma pecak ni bawang mui anu nan rebo patu biasa ko mak itu de na wadinya jadi aja. Dia makan jahe. Entah? Entah? Kuncinya ya roh. Supaya Mario merenuhi tau eh. Ya roh rio renuh na teku isidakai menjadi pahala. Jadi namo riak pasidakai. Tata tuiwat di malolongan. Ketika yang menerimanya orang itu bergembira. Batinan Nabi tak jaga itu. Luar biasanya itu. Kemudian. Agak pipak dongan na Nabi tak. Iya ko angka tu MOU na po Allah Ta'ala loko ridi ketika kala aku melakukan kesalahan dan berdosa maka ampuni aku dalam suratul Baqarah itu capak na suratul Baqarah iya na ayat na san Nabi telah hadiah kangi pole ri po Allah Ta'ala yang tidak diberikan oleh nabi-nabi terdahulu. Iya, dua ayat terakhir. Amanah Rasul. Iya. Jadi magai okoro ya makna ketika kala aku ya Allah ketika aku melakukan kala madosa kam maka metu pun enggak dampangi kak. Maka dia pun Allah Ta'ala ya wak dampangi. Jadi dia pernah tu maki buah dosa na tajamme men ni tobat ta pun Allah Ta'ala. Iya na tu ampe ya ro aya ibaca na reko tolo malaya. Iye, ko tolo malaya tong ka tau mate tolo. Age semalaya melihat mayat. Ha? Iye, yang pe maka da malayat apa melihat mayat. Iye na biasa malayat.
Mega tu tahu ni saya macam tepi Malaya dia di segi betul kan. Aku makan di tepi Malaya itu artinya singkatan dari melihat mayat. Nah sebab kau mati lagi kita. Jadi, ya tiba aja. Dua ayat terakhir Quran Suratul Baqarah. Ya tona tu kau matahlilan kita weh. Ya tu tiba aja. Apa pura na janji metoki ko Allah Ta'ala. Bahkan Nabi ta kat dua lalat to apa ya tu tetame suruga dua mi pak dua mi tu rupana na tamate suruga nomor si di jalur rupa mase nomor dua jalur syafaat ya ko syafaat tak bage ke syafaat na Nabi ta umum si bah khusus ya ko syafaat umum oko pinara kenapa ye wei iye oko pinara ya na tu nakada Nabi ta syafaatku juga untuk umatku yang berdosa besar. Jadi aku pinara kenapa maloli Nabi telo malai itu syafaat umum. Iya ko syafaat khusus ede panata maranakan ye wei. Lai jempui neren retama ipale paminung ko talaga kausar. Iya itu syafaat khusus. Angka to tu syafaat Al-Qur'an, tapi iya ko syafaat korang sapa ka itau pandrite maka iya ko korang de memeto na tamaranaka ko syafaat korang. Na bendu memetoi oko lalaku buruk dia ni calah tau eh. Yalah tu ampai nigi-nigi baca, nigi-nigi mapalai. Duan rupa tu. Kamakana baca, kamakana mapalai. Nigi-nigi mapalai Quran Suratul Mulk. Tabarakah. Napan nandungan muina baca nalai wirid. InsyaAllah dia nagesai pacar laku buruk. Tapalai. Engkau ko kita narante. Engkau selang pasek. Ya sangat salah tanya ke pere selang pas sempaya tapi paboto. Ya rasa salah tapi pase salah tapi madosa lopo. Iya pendosa. Tapi dia nak pere ya nak pole boto rewa mengaji. Nah iya lo lihat kalian lihat nak ya nak rewa pole boto rana. Ina dia nak tinro ko dia nak ngaji. Dia nak tinro ko dia nak baca Suratul Mulk. Si sanna mate kani malaika emelo calai. Tapi mengaruhi Suratul Mulk. Iya, ini tu nak kena Nabi ta pahala nanti itu menjadi makhluk yang akan melindungi. Ya naro, okui lala kuburi nak dah nama lo Suratul Mulk koi calai, maka dade nak tahu medosa ya nasa cocok ni tapi angka kailalan nah. Iya, mu pacu katu, maka dade perintah nanya tu malaikat makhluk mukallaf, biasanya mukallaf nak kena hukum. Ia panapigaw i, narekoy suroy, napaya ko angkap bentengi, rewa si malaporo. Makwato, dena sabi na mela. Si san na makade Suratul Mulk. De, rewa kumpulangin po ang Allah Ta'ala. Makadang kay dena melo ko'y challay. Sabah angka kailalan na. Ia pe ko mu challa memang i, taro ni mas suka mancaji salah satu surah dari Al-Quran. We, malaporo i malaka, makade po ang Allah Ta'ala. Aja na pe mu challay. Apalah iya. Dek tahu tu nak ni tak baca mu ya soso. Tapalah mu tu nagangkan. Iya. InsyaAllah. Angka tahu tu surah makan ja ibaca komelo isubuh. Toha. Biasa tak baca toha komelo isubuh. Barakat ni ya tu pak bu. De tunan reitana watak kali nanti kumati. Dina buruk tu tak kalian terjaga jasadnya toha dibaca sebelum subuh itu jasadnya akan utuh tu toha itu. Jadi itu pak dongan dan Nabi tak kan ilau memet tau iya naro iya kuye talolongan insyaAllah. Jadi Al-Qur'an itu memberi syafaat, Rasulullah itu memberi syafaat. Tapi nak kok kurangnya, dia meto na jaga meto teh na dia na tamaranaka. Yo poko syafaat umum na Nabi ta ko pinaraka na loli sumale. Jadi Nabi ta itu dia na tak buka pintu na suruga ko tanya ale na buka ipamulang. Kemudian ale na to tu pacapurang. Na saba maloli sumale umat na kilalan na naraka. Iya. Biasa kita pengurus umrah.
Alena dega cayolo ilau bandara. Murusuk surat nagan na komai tiket. Alena pacapura menre, pak menre mana pi jamaah ana napa macio. Makolek batu na bintang. Mengurus umatnya. Bahkan melo na yudu nyawa na nabita na rasakan ni peddi e makuta na mobil ku malakul mo. Maka da makoto ka peddi na ko umat ku yudu nyawa na. Maka da i malakul mo. Ay de, iya na pali malamay. De na gacaw halus uye. Iya ko umat mo yar dumpi ngak bawan. Palagi ko iya makalasim. De. Pada ko Pak Bupati tama rumah sakit na isunti oo palampala doktor sapu-sapu jolo na pe palololo jarum yo poko pare mata me atok do kabal itu makole makle na dite pakuye wat di ka mangilau na sabak liwa padina pasipulung manang nga sinin na padina sakaratul maut aja nagagamu tarongi umakku taro niya toton ringi. Nabi meminta itu, tapi Allah tidak kabulkan. Maka dari degaga amateng degaga sakaratna, tapi untuk umatmu Muhammad upancajiwi ampunan dosa. Susahnya sakaratnya umatmu itu adalah penghapus dosa di sisinya. Mencipa masih. Ya nanti ya ampai Pak Bu, kong katau maka de icalai. Deu sapaka, nasabak de na icalau makna nabita. De ni cala. Istilahnya cala maka de, nakan nai musibah, nakan nai pacala to. Misalnya kue na palu pura to. Maka de mana hatu te icalai palu, maka de akak de ni cala. Namana saro salama tau mati. Kayaknya maka de mana saro salama tau mati. Labue kan mati sahib. Tau mati na tanra e baguna ka mati sahid. Karena ada runtuhan. Na mati sahid hati. Manasa rota mati angan na. Manasa. Maka ya dewanu pak makada de salama. Batina ma ini ni makada. Nakan na musibah. Padahal de ni disa makada maga capan. Ini ha perlu mati ka. Ajak kamu ke on rotin roi mati na masalah to. Itu. Iya na tu ampai guru tak dena paja na pasal-pasal ngaroha desa na Nabi tama kada umatku adalah umat yang terbaik karena dia meninggalkan satu kebaikan menuju ke kebaikan yang lain. Setiap segala sesuatu dijadikan itu sebagai kebaikan. Aja na tu membela malah dasar Pak. Iya na bawa mega tu tau ko minum isi dimi barakat na lolongan. Ma bismillah bami na peminum. Cik dimi na lolongan iya tu. Tapi kita coba gerak makatan niwe, napa tilau, epo, tapan cajia nganga iya we empat pura di seseku, tapan cajia nganga iya we ringa ngangi untuk matok makasibian, tapan cajia nganga iya we petak daki tepak, tapan cajia nganga iya we pelepak kapoleri perbuatan dosa-dosa, iya, jadi sisa minum wat di 10 barah ka ilolong. Ia diangkailah sata tanya kami untuk malai Pak Bur. Ia. Jadi cicam mi, betul kan minum mi. Ia di mak guru ko de na melo tuli buntu otak eh. Ia naro ilau. Tapak barakah kan ngak ia wairinungi pungi. Supaya wat dingi na masih jaka mapahang uki lalat nagawa. Ia. Itulah namanya meminta barakah kepada Allah terhadap sesuatu yang bisa memberi manfaat untuk kita. Iya. Aja na cik dini. Makanya ulama kita mengatakan satu kali minum bisa mendapatkan 10 berkah. Iya. Dan kata tau minum bawang. Pak buradak katongan mi. Iya. Kalau tau minum cica minatong karena capu. Selalu runtuh tau minum. Dena na. Timun na menikah doh. Awe. Padahal kalau yang di hadis itu. Baca bismillahirrahmanirrahim baru diteguk satu kali baru baca alhamdulillahirabbil alamin. Ah bismillah sikit napa sikit minum. Baca alhamdulillahirabbil alamin. Ah bismillah sikit napa sikit minum, ni baca alhamdulillahirabbil alamin. Selama air itu masih ada di dalam perut, maka orang itu tidak akan melakukan dosa besar. Berkatnya itu.
Jadi namo tu minum, namo manre. Iya, tilawi. Yang itu ko patare kak manre, dia namanya nanre. Itu, patasaupu, tatalutimpu mi. Talutimpu mi. Saya itu pernah protes maka tak. Dia itu aja nak termasuk tidak menikmati nikmat Allah. Angka mana penjelasan lah guru, tak maka tak ya kome ko manca jiwali, talutimpu namo anre. Kape ku yasam. Gitu gitu ya, boleh. Biasa nampun aku ruta. Kome ko manca jiwali, talutimpu nanren. Aja namanya kemagai. Nasabak namo anu hara halalato. Maka tapi ku yasam. Apa iya ko manre ko maliwasa lakda po napa manre, mate no ko demu anre, napa manre talutimpu. Dan kau makan hanya untuk menyambung hidup. Jadi namo anu haram macam jih halalato. Apa bawi lagi mana sa anu haram ia ko tomate na ko deni andre yandre tapi aja na liwang ia na tu na pake patasaupu na cek de andre na maka de na mungkin na mo anu de na mana sa tatat anu halal karena memang hanya menyambung hidup yo pui di na tatalu penek mak buku topi iya jadi ega wakir itu alasannya makanya makan tiga suap. Iya, kau itu yang saya biasa tanya, mak je guru tanya cek dia ada minan rena. Ternyata di situ. Jadi untuk selamat dari makanan begitu. Apa yang itu tu kau patas sah bu pak bu, ay meraji. Makanya saya itu menghindar-hindar. Sini ada guru tak Ustaz Rusmin. Saya tu istilahnya tidak mengambil yang murni. Karena agak berat. Termasuk itu, kalau macam ramai di ustaz eh. Ya roh ampelo eh, dia itu nak, dia nak si garugan. Ya aku boleh aku masih gigi apa salah. Ya. Apa ya roh aku boleh boleh masih gigi yang kadina nak yatim, yang kadina pakai rek miskin, yang nak sumbang. Tak dosa bu, padahal pengali warak nasi tongan, tapi memiliki masih gigi nama deceng. Nak penaling ustaz eh, konalan ustaz eh, nak penaling HP. Magan nih. Nggih. Jadi ya tukung ka cara maka da tau sogi mangadakan na cara takong ka tau angkang karo napa tania di masigi di na memetto kemudian maka da utana tai maga sakka na tu tanai metto maga sakka tanah saya alhamdulillah ustaz dewa ni ko de na salah sejo itu sakka kalalo tau sogi uruntu na sa detia nang kau rekeng pole aku ustaz sakka ko mi rekeng utana mi anak guru ko kada sia ka sakka ya tau ngai ko maka da seko tapi bisa ni di ko kada seko apa 2.5% kan aja mau rekeningnya romega ya mana tuh cek deh mau rekening daripada sila ada korekeningnya lo jadi bisa di nasa sakaku bisa tuh di saroku apa kah mana sakaka oh cocok iya ya lah makai itu mana dari kada oh cocok iya kok di masalah salah mak kada mana dari mak tanya kada i paso bis je ya tuh stas nah no tuh lo mak dakwah tapi ya ruang pelok nah dia itu masalah kada aja ya nih jadi hisapnya itu pak tasak kami mah gampang namu ini pacar mai tanah itu matu kian do boleh madak wah maga muyer maga ni iya yo pokok mana samui kada hetannya to ya na rumah dari ya lengi bija-bija ya na wak dingi pandrang ngi ya na nu masalah pasal mai kian do wak dingi bawa itu lo koi magi wak bangun pesantren makomi itu pak iya iya di makoi pertama ni menyok koi mata rupiah malah kumai aja na di man. Yang itu nama dari makrete maju ustaznya na depan nak bola. Na dia itu lausara itu ya pak. Mitau kak. Na pertanggung jawaban na. Ini na ustaznya matuk. Lebih risan ni maka dari pas sabu-sabu ya pas sobi si ya no masalah ya. Piko ni. Apa politik na ya. Dah lebih minggu palampuran ni. Piko ni. Itu. Jadi ini beratnya. Aja tu maka dah, ay, nana le moki deh. Dari mana kau dapatkan, kau gunakan untuk apa? Itu paku tanana. Iya kau masalah boleh nak agam goreng. Iya, itu tidak mudah. Makanya mati kak ki. Itu sampai maka dah kaya ay, iya tu iya na dakwah sak dinge madari ni, madari berat itu. Iya. Kemudian upasatoki maka da iya tu nak maka da kak dua to jalur syafaat siba jalur pamase magi nabi tanawa di mak bere syafaat
kaya tu Nabi kawa di mana mo tulung yung mana. Tapi magi Nabi tana ale Nabi sa memberi syafaat. Nasaba sampayat tahajue wajib irisisi na Nabi. Dan sholat tahajud itulah yang menjawabkan Rasulullah bisa memberi syafaat. Asaba alina mitu milawi. Makanya wassorofa waddaraja ta'aliya tarrafi'a wa ba'ashu maqaman mahmuda lilladhi wa adata innaka la tukhliful mi'an. Jadi itu keistimewaan Nabi. Makanya diwajibkan sholat lail untuk Rasulullah. Dari situ dia bisa memberi syafaat. Kemudian yang kedua, magi na yaleng otoritas Nabi bisa memberikan keselamatan juga. Karena memang ibadah yang ipakke nangkuri Nabi ta. Lai pabuangi. Nantau, ina tunang kaya di maka da sunnah, wajib. Haji, wajib. Dia itu nai tepu, apalana haji, kegapalana haji tepu. Dia gagal. Maka nami al-haju mabarurun lai salahu jasa'un ilal jannah. Ia tahu itarimai haji na dega apa malak na sangali na suruga. Dia tu gana pau maka dia tahu menri emak kasihku apalan na dega aga. Dega aga. Tapi ia kau umrah angka. Sampai subuh ya dega aga na rampe pahala na maka dan igi digi mas sampai subuh si kau apalan na. Tapi kau sampai sunnah subuh. Raka'atanil fajri hayru minat dunia wa mafiha. Nasabah ia wajiil lari loki pamasewe. Ia sunnah lari lokui syafaat. Jadi aja tercapai ibadah sunnah. Nasabah ibadah sunnah itulah jalur syafaat. Ibadah pahala. Itu sampai ke mana turunannya? Seka wajib, sedekah sunnah. Puasa wajib ke puasa sunnah. Sampai perlu ke sampai sunnah. Haji wajib, angka umrah sunnah. Syahadat, angka solawat. Semua ada turunannya. Karena ipakai nangkuri Nabi ta. Dari sisi itulah sehingga Nabi bisa memberi syafaat. Nah sama angka dua telu ibadah alina milawi. Puasana Nabi Daud alina milawi. Puasana Nabi Adam alina milawi. Puasa iyamul bid kan puasa putih. Puasana Nabi Adam. Bapak iya tu Nabi Adam waktu ini nak para lokolino mabulung manang ya lelena. Mabulung. Iya na tu na puasa. Ma puasa iseso sepertiga. Bagi telu watak kalian sama putih. Ma puasa dua ngeso, dua per tiga badannya putih. Ma puasa telu ngeso, napa ma putih manang. Yana tu ampe yasa puasa putih. Yasa saumin ayyamil bid. Nasabah iyaro nasabari nama putih ma pacing. Makanya Nabi tahu pasusu dosa je pala ya puasa na Nabi Adam. Yana tu nilau untuk umat, alitu untuk umatku. Ya na tu nakana bita na nigi nigi mapuasa talunga solalan na siulange pada ko mapuasa siulak bujur. Iya di to matoy de tu le mapuasa saning kami sia bandar tagan rusuk. Tajak bandi patang bulan na to. Iya itu puasa muti itu. Pada lengi bu. Iya ko puasa saning asso aja jangan na nabita onron na to ilaporo ibadah. Asso kami si makoto onron na to ilaporo ibadah. Makanja ikoto mapuasa ni laporo pahalata. Makanja iya tu kumalaporo imalaika ina to madece ni pigaw. Iya tu ampai ko ili. Ipura ki masam paja subuh aja tasalai masigi iko dena masiang. Rewa pi malaika eloko langi supaya napawi makanan kopi ko masigi usalai. Makuiro. Aja nama sih jemak dek. Iya natu, iya natu istilah napa kita upan retiro makan jalan dek iya tu tomatot tadiu lo makan jalan dek pahana maka dek acuri manu enak kome koma deceng dek acuri manu kome koma deceng iya koma tak duni manu otok ko kek apa tu natak du manu tate 12 tate sidi moni mata doi pak na sore masam pajam peni melo subuh moni si manue nata do siki iya do de na no polo konro na maceke na rekode na pita tanah aja mulo masa padal rekode na masiang apa na pusai ko jama-jama na make ke papa sa tate dua mo pinang kasilan lungo ko pasa ega pajai ini kare iya ro
dia pada mampat talen rek macek itu, dia tu nama yang lawan ni manu eh. Dia, kita tahu ni karek dalek na. Maka rek-karek minang kak. Tak 20 anak nak jaji cik cuman rek mana mau nak pemen rek. Ya ini cik di mianak tak tulis mampat diulu saparangnya kak. Ini karek. Tawakalnya ini. Ya roh ta'ala dasar roh. Ya ini pakan jaki. Napa ni? Aja nak ala satta. Serik na songka atau taneka. Daerah Kalimantan. Walstas. Anu je sampai jangi, weh, iya rupak tu merepah. Nih, tu, alasan nak kasih merepah. Toko-toko nak darah, aku nak perusahaan, maka dah aku. Agama emak je, mau pigau, iya rupak masa, kalau aku darah, kesapa-sapa dah leh. Dah aku dah tahu kan, iya nasi giling. Masa mual lupai lima lekoe dah leh, si bapak ngatorok dah leh, gara-gara sapa dah leh. Nama-nama iya leh. Apa iya tu kau dah muas sampajak gara-gara sibuk sapa dalek pada tu makada dalek mu rusuk mu lupa ini tau malek kau dalek mestina mu pasale jama-jamamu nasabah mu patuju sampajange magai nasabah mu lawi pak bere dalek dena sak dalek mu sapa ya kau dalek tak sapa na punana dalek tu rilau makiro. Siapa memiliki rezeki? Pohala ta'ala. Ini ke matahari. Pohala ta'ala. Malaikat nana suruh. Jadi ayak lalu ala sakta deta sempajan nasabak sibuk sapa dalle. Napa tak lupa iwi. Pak bagi dalle. Sikir. Mestinya tak pasti selai. Tak lupa mas sempajangnya gara-gara. Anu. Tak lupa mas sapa dalle. Gara-gara sempajak tak. Ini tu nak kena tahu pandrita. Pasalai jama-jamamu. Patuju sampai jangan. Engkau tu pakai istilah maka dek iko natoro sampai jangan aja leko matoro sampai jangan. Apa ya ko idi matoro sampai jangan? Mandari tu mepias serak tu masa pejaloro. Tapi ya ko sampai jangan matoro ki ya nata mau waktu na jaman ni. Ah makir. Jadi tu bedanya. Esiko ni rokal pak di. Jadi mohon ini. Saya kira ia nak pengolongan ini, magi-magi nampak barakah ibu Allah Ta'ala. Jadi alhamdulillah bersilaturahmi. Cidi pesan ngi ya, aja lalu nak kurang, aja nak kurang. Salawat akasiratu lalena sesusi bani. Ia ko salawat Jibril tapak gana kengisi sabu. Wadimuti bagi. Kuraki masam pajak subuh baca 200. Berakhir masam pejalur baca itu sang salawat Jibril sallallahu ala Muhammad. Angka amalan istilahnya amalia wirid makan jalak dak tukui baca kasih sabu itu salawat Jibril sesok. Khusus malam Jumat cican ni tudang aja ni bagi kau ni Jumat asam pejak sunnah hajak ki donrakan apa baca kasih sabu. Napa ipake nilau dong kalau ada hajat tak tapi wani satu wani aha wani sini wani salasa wani raba wani kamisi aja tapake nilau dong khusus wani jumapi ipacenne isi minggu okopi wani jumae napa ya sempaya sunnah hajakan napa ibaca kasih sabu dengan satu kali duduk napa tu nilau dong itulah yang dipakai para ulama kita nang kata mak bangun bola na cia joka pakai itu iya. Tapi si semi yang rei mengilau yang mikawan di Jumat. Tapi 1000 setiap malam boleh dicicil selain malam Jumat. Subuh sekoe, mengaribi sekoe. Tapi khusus malam Jumat harus satu kali duduk kamu dan minta. Kita baca jolo, ya ronna ubacero, salawat ubacero. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Salatan tuballighuna biha kullal maqsud ya jawadu ya ma'bud ya rahimu ya wadud bi rahmatika ya arhamar rahim. Taplan. Dep. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urut. Urut tak. Nanti saya minta. Ay wah. Berakak nombor.